Saat ini lintingan sudah pomo melalui rekam lidik ini memperalat itu menyebut isu kelawat kuih sangat jarak pintu Indonesia Jerman hanya itu bikin ini terdunggal rosone dimana teman tema balengatan bantal seber semur mengut tetap lu pengantin putri katon mesem satu mesem bongkor kecono kakak samparan panjenengan halus orang rambut ke orang punya samparan itu tukang foto tukang foto deh samparan kasar tur akan cuplak ke kakak mas ngomong-ngomong diajak iya kakak mas orang ada rambut deh samparan itu panjenengan oh deh samparan aku kenapa cara menghidup kita cuma sekali dalam seumur hidup dan kemudian Bapak Warso atau yang mewakilinya memberikan kalungan bunga. Mudah-mudahan atas restu dari orang tua, apa yang akan sebentar dilaksanakan ini senantiasa mengharumkan nama keluarga. Menjadi putra putri kebanggaan keluarga yang sholat-sholatah untuk menggapai cita-cita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, lahir dan batin. Dan selanjutnya, saya sebagai rasa penghormatan keluarga manten putri dan juga rasa bangganya menerima kehadiran keluarga besar dari Kalieran, yaitu Bapak Sulha Mansur Almarhum beserta dengan rombongannya. Luar biasa, pagi ini segenap keluarga besar kedua calon mempelai saling berpelukan sudah menunjukkan betapa besar kelas, tetapi terlihat dan terasa betapa kasih sayang dari kedua keluarga ini seolah sudah begitu larut dan menyatu padu. Untuk mudah-mudahan ini adalah satu tanda bahwa keduanya, yaitu sang Mbak Elsa Yulia Agustin sarjana komputer dengan Mas Agus Xiaomi Nusyulu Itani akan mudah terijabah doanya menjadi keluarga yang sakinah.